Saya ngebayangin, besok kalau di akhirat saya akan mengampir Rasulullah. Rasulullah, saya umatmu. Coba bacain ayat Quran sedikit aja. Gak hafal Rasul. Coba bacain hadis-hadis Nabi sedikit aja. Saya mundur perlahan. Gak hafal Rasul. Terus kamu umatku dari mananya? Yang kamu hafal apa? Saya hafal lagu-lagu Korea. Saya hafal nama-nama opa-opa. Saya hafal semua genre dramanya. Oh, genre drama. Berarti ingat gak yang saya lakukan dulu? Kisah-kisah saya waktu dulu berjuang. Enggak, Rasul. Kamu gak tahu kisah-kisah perjuangan saya? Enggak. Terus kamu umatku dari mana nih? Rasulullah pun pergi. Terus saya berteriak, mana nih kemarin opa-opa yang saya bangga-banggakan? Yang 24 jam saya sebut-sebut namanya. Saya hafalkan lagunya. Saya tonton filmnya. Tolong dong selamatin saya. Ini udah mau masuk neraka ini. Gak ada yang dateng. Dekat-dekat punya orang yang harusnya bisa nolong saya kecewakan. Saya sakit hatinya. Dia sudah pergi. Rasulullah SAW.